Bencana kekeringan di Kabupaten Trenggalek mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Jawa Timur. Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto menyalurkan langsung bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Desa Sumberjo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. BPBD Provinsi Jawa Timur menyalurkan 20.000 liter air bersih untuk ratusan kepala keluarga, KK, di desa setempat yang sumber airnya sudah mulai mengering. Gatot menjelaskan, sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan termasuk Kabupaten Trenggalek. Sedangkan kabupaten dengan dampak kekeringan paling parah adalah Kabupaten Bojonegoro dengan 115 titik kekeringan, meneruskan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Gatot menuturkan musim kemarau diprediksi akan berakhir pada bulan November tahun 2024. Dalam kesempatan itu, BPBD Jawa Timur membagikan terpal, makanan siap saji, untuk mengantisipasi bencana kekeringan sekaligus antisipasi bencana hidrometeorologi. 4 bulan ya. Terus selama ini cari air bersihnya gimana? Air bersihnya ya ada sumbangan ya, minta sumbangan, kalau anu ya beli. Kalau beli berapa? Beli 100.000, boleh satu tabung tuh. Satu tabung. Cukup berapa hari kalau satu tangki seperti itu? Tiga hari ya. Keluarga empat orang? Empat orang. Ya. Terus dengan adanya bantuan ini, Bu? Bantuan senang, ini ya lumayan penak. Ini penak, baru Pak. Pertama kali ini kekeringan atau sebelumnya juga sering kekeringan? Satu kali ini. Baru sekali ini yang, ya. Yang parahnya? Iya, yang parah satu kali ini. Ya, hari ini kita berada di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Desa Sumberjo. Kita tahu bahwasanya hingga hari ini masih merupakan musim panas, musim kemarau, di mana beberapa sumber air sudah mengalami kekeringan dan kita melakukan dropping air bersih untuk konsumsi warga, baik itu untuk masak, lalu untuk kegiatan distribusi keluarga juga menggunakan air ini. Kita berharap apa yang dilakukan dropping air ini bisa mencukupi kebutuhan warga dan ini akan kita lakukan terus selama kekeringan ini berlangsung. Dan tadi sudah kami komunikasi dengan Pak Kades, ada beberapa wilayah yang memang memiliki sumber air, nanti kita akan berpikir sama Pak Kalaksa BPBD upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan ini biar tidak berlanjut, mungkin dengan pengeboran ataupun filtrasi akan kita bicarakan setelah ini. Ini kan di Trenggal juga terjadi bencana hidrometeorologi, Pak. Mungkin ada perhatian khusus? Iya, kaitan dengan hidrometeorologi, apalagi ini pasca pancaroba, karena pancaroba pastinya potensi ancaman bencana angin puting beliung, lalu juga longsor, hujan, itu sudah harus kita antisipasi. Sehingga pagi ini juga kita membagikan beberapa terpal, lalu makanan siap saji guna mengantisipasi kalau terjadi bencana banjir ataupun longsor ataupun bencana hidrometeorologi yang lain. Dan pastinya kita berupaya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kenapa kita lakukan itu? Agar bantuan dari BPBD provinsi ke masyarakat di wilayah bisa lebih cepat dirasakan bantuannya dengan kita mendorong logistik dari provinsi ke kabupaten kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.